Terima kasih Anda masih bersama kami. Pohon pisang di Desa Adiluhur, Kecamatan Adimulyo tumbuh unik dengan memiliki 4 tandan. Banyak yang penasaran sehingga sengaja datang untuk mengabadikan dengan kamera. Sebuah pohon pisang di Dukuh Alangamba 2, RT 02 RW 02 Desa Adiluhur, Kecamatan Adimulyo memiliki 4 tandan buah. Pohon pisang ini tumbuh normal dan menarik perhatian warga karena jumlah tandan yang tidak biasa. Tak sedikit warga yang sengaja datang ingin melihat fenomena tersebut. Bahkan sebagian mereka yang penasaran kemudian mencoba mengabadikan dengan kamera handphone. Pemilik pohon pisang Wahyuni Ekawati mengatakan dirinya justru belum lama mengetahui jika pohon pisangnya berbuah bisa sampai 4 tandan. Awalnya sekitar 2 bulan lalu, batang pisang tersebut berbuah 2 tandan. Tak lama dari kedua tandan tersebut, bercabang dan muncul 4 tandan pisang dan 4 jantung. Dirinya mengaku tak ada perlakuan khusus dalam merawat pohon pisangnya. Pohon pisang jenis Ambon yang merupakan pemberian dari mertuanya pada 2015 silam itu sudah berkali-kali menghasilkan anakan atau tunas baru dan berbuah. Meski begitu, biasanya hanya berbuah 1 tandan dalam 1 batang pohon. Kalau nggak salah 2016 sempat apa? Berbuah 2. Oh, 2016 sempat 2. Iya. Terus kalau yang sekarang? Sekarang 4. 4. 4 ini 2 bulan yang lalu ya? Iya, baru kelihatan. Ini awalnya langsung 4 atau 2 dulu terus numbuh cabang lagi? Kalau nggak salah 2 dulu terus nusul lagi yang 2. Dari Adimulyo, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.